Oke okay guys, back to the studio. Oh, jadi gini, jalan-jalan kemana ini, Sat? Oke, ini. Nah, ini kita lagi keliling-keliling ya. Terus kayaknya ada... Kita bakal jalan-jalan kemana ini? Kayaknya... Ini apa ini? Tunggu dulu. Ghetto Jatikarya 1. Ghetto. Wah. Wah. Tuh, Jatikarya. Jatikarya 1. Jatikarya 1. Gimana ya? Ini agak, tol baru. Ini nggak pernah deh, bunda-bunda. Kayaknya langsung ke kiri. Wih, mungkin yang nggak pernah. Ada ini, ada rambu ke kiri ya. Kok ada mobil-mobil langsung ke sini, bentar-bentar. Kok kayaknya ada yang aneh ya. Nah, kok belok kiri kita ya? Kok kita belok ke kiri? Kenapa? Loh. Jadi ini tol Jatikarya. Oh, jadi ini tol Jatikarya. Oke. Wus, baru ya. Jadi ini kayaknya tol yang baru untuk nyambungin ke Depok ya. Ya jadi dari Cibubur Depok bagus banget ya. Masih baru ini pembangunannya baru tahun kemarin kalau nggak salah. Total luas sepanjang 26. Ya udah 26,2 km cuy. Dan katanya investasinya sebesar 10,6 triliun. Oh, terus termasuk seksi ya? Iya. Termasuk seksi satu. Oh, Junction of Ram Jatikarya sepanjang 2,8 km. Oh, pacitan. Terus tol seksi satu ini diharapkan dapat mengurangi signifikan beban kepadatan lalu lintas ya, yang melalui akses jalan Cibubur menuju ruas tol Jagorawi, karena kan ya. Dari jalan keluar Cibubur itu kan macet banget kalau malam. Nah, kalau ini kan sore-sore tuh. Macet parah. Tapi kayaknya kalau lewat dari sini sampai rumah kayaknya udah jam 1 ya. Tapi kayaknya kalau agak terbantu lah lewat dari sini ya. Agak terbantu gitu kan. Oke, ini kayak kita lihat tuh pemandangan. Ini juga merupakan bagian dari 6 ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau Jor 2. Ke-6 jalan belas hambatan yang merupakan bagian dari tol Jor 2, yakni ada Cengkareng ke Batu, Ceper ke Kunciran. Iya. Kunciran ke Serpong. Iya. Habis itu Serpong ke Cinere. Pokoknya masih banyak lagi ya. Ini juga kayaknya jalannya halus banget ya. Soft banget. Kalian juga bisa coba ya. Jadi ini bagaimana respon. Sedangkan GT Cimanggis 5 memiliki 5 gardu operasi yang terdiri dari 3 gardu.